Bu Haja Dewi sekarang udah jadi model bintang iklan segala macam itu, gimana Pak Haji menanggapinya? Ada yang mencari-cariannya untuk menjadi apa ya? Jadi apa namanya? Bintang iklan. Bintang iklan dari produknya ya. Produk. Nah, jadi menurut saya itu satu kekayaan yang memang harus di apa ya? Harus pegang. Pegang. Karena kita itu yang baik, kita katakan baik, kalau yang kurang, kurang. Agar juga para pembeli, para orang-orang peminat yang kita jadi yang menjadikan kita sebagai apa ya, sebagai bintang iklan tadi, agar produk itu bisa terjamin. Jadi kita enggak salah satu. Pak Haji, ini kan menjelang Lebaran sebentar lagi dan bulan Ramadan sebentar lagi akan berakhir. Pak Haji akan berniat pulang kampung, akan mengajak galang nggak sih nanti suatu saat gitu? Ya, kan kita lihat situasi dan kondisi tadi. Situasi kita habis COVID terus. Jadi kita baru dalam keadaan menstabilkan. Ini baru stabil ini. Iya. Kalau target Pak Haji sendiri sebagai pedagang itu wirausahawan, ngejar target juga nggak sih menjelang Lebaran? Sekarang nggak bisa kan ya, situasi kok nggak bisa. Sekarang situasi datang itu, ini biasanya kalau sebelum Lebaran ini ramai. Karena bangnya orang belanja kan, sekarang kan agak nggak seperti dulu. Jadi hanya ada orang sibuk segala macam. Iya mungkin sibuk. Tapi hari ini sibuk bisa-bisa sebulan lagi nggak ada orang belanja. Jadi nggak bisa serta-merta terkesan pokoknya hari ini sibuk. Mungkin. Tapi beberapa hari ini dia nggak ada. Suasananya berbeda. Berbeda. Jauh sekali. Pak Haji. Berbelok belakang sebelum COVID. Sebelum COVID kenapa? Makanya saya selalu kalau ada wawancara kan saya mau belanja lah ke Tanah Abang agar Tanah Abangnya rame lagi kan. Kalau boleh tahu berapa sih pendapatan waktu sebelum COVID itu? Ya enggak bisa lah kita ngomong kan pendapatan pedagang ini normal karena pedagang ini kan saya bilang hari ini rame kadang bisa juga kita enggak lari Pijitorik mungkin sempat mengalami kerugian juga waktu rugi kemarin tekor sepanjang hari banyak. Nggak bisa itu banyak lah. Kan kontrak waktu kita berapa sehari? Karyawan kita berapa sehari? Tekor. Kemarin tekor. Makanya kita banyak yang tekor. Makanya banyak yang tutup. Kalau kita nggak ada modal sedikit, kita tutup kita lah. Makanya kita harus digaji kan. Bisa harus dibayar. Kontrak kan yang kontrak harus dibayar kontrak. Jadi kita nggak kurang cepat juga. Kita nggak sedikit. Pak Haji, sedikit Pak Haji.